Gak usah takut Mas Joko. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi, Bos. Semangat pagi ya, yeah. Walaupun udah agak sedikit gelap, udah sedikit agak gelap. Apa kabar semua teman-teman? Baik ya. Aduh. So, ketemu lagi sama gua Jo Arenji Motorsport dan juga gua Bro Aso atau Bro Randi Arenji Motorsport yang pastinya di YouTube channel sayang kita Arenji TV. Di Arenji TV. Nah, masih nyambung dari episode sebelumnya. Jadi masih berkaitan sama supercar yang kebetulan dari tadi selama kita ngomong mungkin kalau teman-teman bilang nih mikrofonnya rusak atau apa, ada suara ngung, ternyata di belakang kita. Mas, enaknya dikasih nama siapa nih sama teman-teman dari sahabat Arenji TV? Kita kasih mereka aja, komen. Kasih mereka ya. Oh iya, biarin. Tulis di bawah dong namanya siapa. Nama paling menarik, ada hadiah bingkisan menarik deh dari kita. Pasti. Nanti, ya. Ya. Tulis di bawah aja. Kita tahu ya namanya siapa. Siapa yang menarik cocoknya buat ini. Buat sementara kita sebut si... Apa? Si Ijo. Si Ijo ya, pokoknya si Ijo deh pokoknya. Si Ijo. Dan mumpung masih ada waktu tersisa Mas Randy, ya. Kita masih ada di Surabaya, jadi besok kita akan kembali ke Jakarta. Ya. Sayang kayaknya kalau kita pakai cuma buat tidur, habis itu besok pulang. Besok sayangnya. Baliknya, jadi nggak ada salahnya kita nyunjungin ke sahabat-sahabat kita yang ada di Surabaya, Mas. Surabaya, yang pasti pakai mobil ini. Ya, jadi kita temennya. Bakal, apa ya? Apa ya? Bukan kira-kira morning run ya, pokoknya coba ya, ngetes coba ya. Coba sebuah mobil supercar. Supercar di Surabaya. Di Surabaya, di jam sibuknya Surabaya. Gimana sih mobil kalau misalnya kita ngomong supercar pasti kencang ya? Cuma kalau dibawa macet-macetan, dibawa ketemu motor, gimana sih rasanya? Nah, apalagi infonya katanya ini adalah supercar paling friendly katanya. Paling fun to ride juga, paling friendly juga. Fun to ride, betul. Jadi di liputan kita kali ini, gue bersama Mas Randy bakal coba pakai McLaren 540C untuk keliling kota Surabaya dan kita, endingnya kita bakal ke tempatnya Mas Andreas Stanley. Nah, kita juga mau used car Surabaya. Iya, betul. Ke salah satu teman kita ya, Mas. Ya, semoga Surabaya pastinya nih. Cuacanya lancar. Cuacanya bagus, enggak hujan dan perjalanan lancar. Oke, stay tune terus di channel kita. Yuk, kita lanjut. Let's go. Oke teman-teman semua, so kita lanjut jalan. Selamat malam. Selamat malam. Semua. Nah, pakai mobil ini deg-degannya adalah ketika ketemu tanjakan tinggi. Nah, jadi ini riding perdana di Surabaya. Bukan riding perdana di Surabaya. Kalau di Surabaya pakai mobil ke Fortuner mungkin biasa. Ini biasa. Nah, ini pakai mobil yang agak beda. Mobil impian. Mobil impian. Kita pakai supercar. Ya, kebetulan dibantu sama Aldi dan hasil mereka lagi bantu rekam. Oke. Teman-teman. Jadi why? Mungkin teman-teman banyak yang nanya nih, kalau kita ngomongin masalah desain, semua orang bisa lihat ya, Bos. Desain mobil ganteng, mungkin gue semua bilang, ini mah cakep lah. Ini cakep banget. Pintu ibu ke atas ganteng nggak? Ini supercar ya? Supercar ke atas, idola banget ya. Iya, benar seperti itu. Benar kali. Nah, apa nih Mas Jo? Jujur sih, kalau untuk McLaren, gue baru pertama kali ini, Mas. Ini pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama. Jadi, sebelumnya sempat nyobain MP4, cuman nggak jadi. Belum jodoh. Belum jodoh. Jadi sebelumnya pernah nyobain MP4, cuman nggak jadi beli ya. Karena ada sesuatu. Nah, jadi kalau gue bercerita sendiri, Mas Jo, jadi saya pernah, gue pernah nyobain, mungkin ya, pernah nyobain BMW M4, pernah nyobain BMW seri 440i juga, 440i ya. Terus kita juga pernah nyobain Ferrari California, BMW M2, iya Mas ya, MP4. Walaupun nggak sebetil ya. MP4, walaupun udah nyobain, menurut gue driving experience-nya bawa mobil ini tuh sangat fun to ride ya, Mas. Sangat jadi padahal ini supercar.
luar, tapi lu bisa pakai di dalam kota di Surabaya. Surabaya. Pusat kotanya lu, pusat kota. Dan ternyata rame juga. Rame. Benar. Reviewnya 3,2 detik 0 sampai 100 km cepat banget ya. Per jam. Jadi akselerasi luar biasa kencang sih. Mungkin nanti untuk ngetes itu kita harus dapat tempat yang sesuai materi. Ya, harusnya sih di sirkuit ya, karena kalau di jalan bahaya kan 3,2 detik. Betul. Itu tiba-tiba dalam hitung 1, 2, 3 kita udah 100 sama 100. Waduh. Bahkan itu lebih kencang dari sebuah Ferrari 458. Yeah. Jadi kan ini friendly banget buat kelas McLaren 540 sini Mas. Jadi dari segi desain udah enggak usah ditanyakan lagi. Perfect. Dari segi mesin kalau yeah, 3800 cc twin turbo tapi cabai rawit ya. Tenaganya kencang, kayak 2 detik. Betul. Nah, dari segi nah, teknologi juga ini udah full digital. Nanti udah full bisa lihat sangat beda dengan generasi sebelumnya. Masih banyak analog-analog, jarum-jarum. Ini udah digital, full digital dan lampunya yang bikin seksi sekali Mas. Iya. Mas ini pertama kali bawa MacLaren 540C, tapi bawahnya lancar banget, udah stand kiri kanan, nimbun kiri kanan. Gue jadi tadi ngeliatin spion kiri kanan. Hebat emang. Kita mau tes? Hah? Gak usah takut Mas Jo. Wah. Semoga kerekam di kamera, kelihatannya pelan ya. Jom, aktualin dong. Oh, 120. Boong-boong, cuma 60. Jadi kalau gak salah, iya, kita suruh nyampe nih. Top banget nih. Kayaknya mobil hitam mungkin. Pantar gue. Oke, mobil hitam ya? Iya, betul. Bukan lagi kayaknya Mas? Bukan ya? Oh itu ya, bukan. Pintunya mirip-mirip. Alhamdulillah kita sampai di rumah. Ternyata masih penuh. Kita pakai di sini aja kali ya. Pintunya ditutup teman-teman. Sambil kita kulon-kulon. Mas Andreas. Mas Andreas. Mirip hitam. Oke sebentar, kita coba ketuk pintunya ya. Bisa langsung bos? Bisa pelan-pelan, ini nggak terlalu tinggi. Pelan-pelan. Oke. Kiri jauh bos. Kelihatan. Ayo, masih nyambung bos, nyambung bos. Kiri-kiri. Kanan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di... Aduh, kamera nggak bisa dibalokin ya? Ntar lihat kamera aja. Kita sudah nyampe di Used Car Surabaya. Mobilnya keren-keren. Keren-keren banget nih. Mobilnya mantap. Penasaran kan? Kita lihat mobilnya ada yang merah, ada yang hitam, ada yang... Aduh, aduh, aduh. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Pengen... Pengen lagi. Pengen pecahin celengan. Tapi jalan masih... Masih diunggulin. Jalanan mas. Oke, kita lanjut ya. Yuk, kita lihat. Udah nyampe Mas Jo. Oke. Nah, alhamdulillah kita nyampe di tempatnya Used Car Surabaya atau tempatnya Mas Andreas Stanley. Kalau kalian lihat mobilnya di sini keren-keren banget. Jadi boleh dibilang si siapa sih Go Green ya? Si teman-temannya di sini. Betul. Dia ketemu teman-temannya dan ya kayaknya enggak afdol kalau kita enggak ketemu sama yang empunya langsung, Bos. Wajib. Nah, coba kita masuk ya. Ayo sebelum kita ngobrol sama orang kita lihat dulu nih. Keren-keren dia. Mas Assalamualaikum, Andreas. Selamat malam. Malam, Mas Bro. Apa kabar? Mas Andreas nih. Aduh, iya. Teman-teman, udah nggak... Udah sibuk bener? Udah nggak ini lagi kan? Nggak asing lagi. Mana-mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana. Mas Andreas gimana? Kabar? Sehat selalu ya? Sehat ya, Mas. Puji Tuhan, sehat selalu. Aduh, garasinya makin keren. Terakhir kita visit setahun lalu. Ya. Makin oke aja kayaknya. Makin tetap slim kalau dia Mas. Tetap slim. Masih 17 tahun pokoknya. Ini tahun. Ini tahun nafas. Ini tahun nafas. Kalau kita lepas agak bleber dikit ya. Jadi, aku sama Mas Rian baru nyampe Surabaya. Surabaya. Kemarin kita riding. Kebetulan kita ngambil mobil di sini. Oh. Dan kayaknya Pak Mali kalau misalnya ngambil mobil di sini nggak mampir ke tempat Mas tempatnya Andreas. Mas Andreas nih. Pelanggaran itu. Pelanggaran. Makanya kita bahaya malah. Sama subuh. Nah tadi sempat sedikit banyak kita coba sedikit sharing apa sih yang kita rasakan waktu kita bawa mobil ini 540C. Cuman kayaknya kalau kita berdua yang ngobrol ada Mas Andreas kita lewatin kayaknya kualat sama guru gitu. Beda lah. Nah jadi Mas Andreas mungkin salah satu orang yang lumayan paham karena basicnya ini motor, ini motor. Mobil. Ini mobil
sebelumnya ternyata sampean yang megang barunya ya, gitu ya. Istilahnya. Nah, Mas Adi bisa bilang apa sih kelebihan atau kekurangan dari mobil 540C ini? Jadi gini, kalau ngomong McLaren, semua McLaren itu dia punya karakter mobilnya ini kaku gitu loh Mas sebenarnya oh, dia. Tapi handlingnya dia ini luar biasa. Handlingnya. Ya, teknologi kan, memang teknologi. Cuman kalau sama Ferrari bisa memang beda. Ferrari kan smooth. Smooth. Oke. Dari segi lari jauh kalau sama McLaren. Oke. Jadi memang McLaren ada fanatiknya sendiri, sama kayak Lambo kan juga sendiri. Menangnya kan kalau McLaren ini dari desainnya itu kan memang desainnya ini cantik banget nih. Oh, nomor 1 tuh. Yang paling ganteng. Futuristiknya luar biasa. Mau mau Lambo mau apa memang jauh. Untuk harga segini pintunya sudah buka kan? Ya, harganya sudah buka. Songong dia udah. Murah meriah, tapi songong gitu. Udah songong. Sama minusnya mobil ini satu, awas. Interiornya itu simpel. Jadi kadang orang mikir ah ini kurang wow gitu loh. Tapi kan tergantung, kita ngomong simpel enggak simpel itu kan selera. Iya. Ada suka simpel ya simpel aja dalam, yang penting clear. Sama tombol lifternya sampai yang bakal kesusahan nanti. Karena bukanya lewatnya itu harus lewat tuas. Untuk yang paling depannya. Betul. Kalau kita ngomong Ferrari lampu itu ada tombolnya khusus, dipencet naik. Ini langsung ya. Juga ini dikontrol. Ini tuas ini juga ngontrol beberapa menu lainnya. Jadi ketika kita agak lama ya. Ya, benar. Ya, itu PR-nya di situ. Sama gini, mobil ini terlalu banyak fitur. Di Speedo itu terlalu banyak fitur. Banyak fiturnya. Ya, fitur ini, fitur itu, fitur ini, fitur itu tuh banyak. Bedanya juga kalau McLaren itu akinya paling beda sama akinya lithium. Iya, lithium. Jadi ya. Kalau akinya enggak bisa rusak. Enggak bisa rusak. Iya, tapi kalau rusak 60 juta. Harganya tuh. Akinya 60 juta kata Mas Andre. Akinya 60 juta. Akinya enggak bisa rusak, tapi sekali rusak 60 juta. Sekali rusak 60 juta. Ya. Jadi jangan aki kering, iya. Kantongnya yang kering. Enggak bisa ganti USA ya? Enggak bisa USA. Oke. Okay. Nah, kurang lebih itu aja Mas Andre, enggak mau panjang lebar. Iya. Yeah. Kita memang tujuan sini kulonwon, kita ada mau ngobrol juga sama Hans sudah lama, udah satu tahun enggak silaturahmi. Benar sekali teman-teman. Pokoknya doa kita semoga Mas Andres dan keluarga sehat selalu, usahanya makin lancar. Dan teman-teman yang menyaksikan juga selalu sehat selalu. Kurang lebih itu aja, kita enggak panjang lebar. Kalau teman-teman mau sinematik, mau lihat unitnya yang keren-keren, silahkan di kulonwon. Terima kasih. Pokoknya kurang lebih itu aja, ketemu lagi dengan gue Jo, Arenji Motorsport. Dan gue Bro Asa, Bro Randi dari Arenji Motorsport. Dan juga Mas Andreas, jangan lupa follow Instagramnya. So, ketemu lagi di YouTube channel kesayangan kita, Arenji TV. Thank you semua, sehat selalu dan thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyampe nih di tempat sohib kita Mas. Tangan gua kejepit. Jam tangannya kenapa kebentuk? Tangan gua kejepit. Oh. Gua liatin kamera. Gua tutup ya. Udah, gini aja. Om, kejepit Bos. Tangan gua kejepit. Om Jo, kenapa Om Jo? Oke guys, kita mau pamit guys. Tangan gua bengkak. Cara lagi cuy. Celat. Dari tadi bilang ini mobil memang super car, pintunya kebuka. Ternyata kekurangan ini. Tadi siang pintu pick up aja lah.